Oke, assalamualaikum bosku, kembali lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk copot gigi blender ya bosku. Ini gigi blender yang ya saya kira semua blender giginya seperti ini ya bosku. Untuk alat yang digunakan betel sama palu ya bosku. Betel usahakan yang nggak runcing. Betelnya yang datar ya bosku, agar ininya tidak, giginya tidak terluka. Oke, kalau ini nah, oke, perlu diketahui bahwa drat di gigi blender ini berkebalikan ya bosku dengan drat biasanya. Kalau biasanya kita mencopot diputar ke kiri, kalau blender ini kalau mencopot diputar ke kanan ya bosku. Kalau mencopot diputar sebelah kanan kayak gini, mutar kanan. Kalau normalnya, normalnya baut ke kiri. Nah, kalau blender ke kanan. Oke bosku, saya rasa udah jelas ya untuk putarannya. Jadi ini kita ketok ke kanan ya bosku. Oke, kita ketok aja seperti ini ya. Ini halus saja ya bosku. Nih, udah tercopot ya bosku. Jadi itu untuk mencopot giginya, kadang orang mau ganti gigi aja susah ya bosku. Jadi kalau kalau ngerti nyopotnya, tinggal nyari giginya aja kalau mau ganti. Kayak gitu ya bosku. Kalau masangnya kebalikannya, jadi ini kalau masang nggak seperti biasa diputar ke kanan, enggak, karena kalau diputar kanan itu malah nyopot. Masangnya diputar ke kiri ya bosku, seperti ini. Nah, masangnya diputar ke kiri. Nah, oke, sekian dulu ya bosku untuk tips dari saya untuk nyopot gigi dari blender ini ya bosku. Jadi caranya kayak gitu. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.